Bapak. 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 Halo teman-teman, selamat. Ada tamu. Teman-teman, selamat siang ya. Siang ini kita mau mengenalkan tanaman labu ya. Bahasa Jawanya itu waloh, teman-teman. Sambah. Jadi Samba tadi di sekolah pelajarannya menanam pumpkin kan? Iya kan? Ya, terus habis ini kita langsung mau melihat ya tanaman labu atau tanaman pumpkin itu seperti apa. Mau lihat enggak? Mau. Ayo, terus kita langsung aja jalan-jalan teman-teman melihat tanaman labu gimana bentuknya, terus buahnya seperti apa? Seperti buah labu. Terus bunganya warnanya apa? Warnanya kuning. Iya kan, kakak saya kok kasih bocoran kan, kita kan mau jalan-jalan lihat, kenalin tanaman labu ke teman-teman ya, biar ada unsur edukasinya atau pendidikannya itu loh Bamba. Jadi biar teman-teman di rumah ya itu tahu tanaman labu itu seperti apa, tanaman pumpkin. Kadang-kadang kan orang tahu, oh, ini loh tanaman pumpkin yang ada di supermarket, apalagi teman-teman yang ada di kota ya. Taunya, oh ini loh labunya kayak gini, tapi tanamannya nggak tahu. Oke? Oke. Ya wis, ayo kita langsung ke lapangan. Ya. Ciao. Siap? Ciao. Ya udah, Pak Bamba berjalan dulu. Tanaman labunya. Oh, ini teman-teman. Sini teman-teman. Sini. Oh, ini teman-teman. Namanya tanaman labu. Ini. Mau naik. Ya. Oke. Oh, iya. Apa itu yang sebelah jatuh? Oh, itu enggak jadi itu. Jadi ini bunganya kayak gini, teman-teman. Ini ujungnya ini. Nah, ini kadang-kadang dipakai oleh bapak ini untuk ini dimasak bisa Bamba, ini direbus bisa, nggak bisa. Jadi ini apa ini nggak bisa sih, ini bunganya Samba yang itu. Ya nanti saya bapak mau jelasin dulu dong ke teman-teman. Jadi kalau labu itu mati itu apa, iya itu nggak jadi itu. Jadi kalau labu itu teman-teman itu ada bunga jantan sama bunga betina Bamba. Terus biasanya yang jantan tuh kayak gini. Ini yang jantan ini yang enggak jadi labu Bamba. Iya nanti. Terus ini yang jadi Bamba. Terus biasanya penyerbukannya tuh dibantu sama angin sama serangga. Jadinya kayak gigi loh. Wow. Ya dipegang boleh tapi enggak boleh diambil. Nah, terus mau tunjukin nggak labu yang sudah besar? Mau. Tapi harus pindah tempatnya, nggak di sini. Pindah. Di sawah sana. Mau ke sawah nggak? Mau. Oke, jalan ya. Udah, Pak, buka dulu biar masuk ya. Nah, ini teman-teman labunya teman-teman. Ini Bamba. Ini teman-teman. Ini apa? Oh, itu mangga. Dan labu. Ya, ini buahnya kalau sudah besar kayak gini teman-teman jadinya teman-teman. Ini. Ini bisa dimakan enggak? Apanya? Manggonya. Manggonya ya belum. Lewat. Nah, ini juga. Apa? Kacang. Oke. Oh, ini temanya labu kok. Tiba-tiba kok jadi kacang.
Bamba. Oh, ini loh Bamba, ini kalau sudah dewasa itu kayak gini loh, semburat-semburatnya kayak ini gini. Ini bapaknya. Bapak labu. Ini bapaknya. Oh, memang ada bapak labu. Ada loh. Oh, oke. Apa? Gendut. Siapa gendut? Bapak. Ini teman-teman, ini kakak Samba ini mau ke kandang ayam teman-teman. Ini kandang ayamnya ini bagus banget ini teman-teman. Ini ada di Yapi Kayu daerah Tempi. Ya. Nah, ini ayamnya, jenis ayamnya telur. Samba sini masuk. Sini masuk. Sini. Masuk, masuk. Sih. Ayo. Permisi gitu dong. Permisi. Ini ayamnya jenis ayam telur dan penurut ya, teman-teman ya. Jadi enggak model ayam sing bedigasan sing mumbul-mumbul satu enggak anu jelasnya. Ya istilah. Yes, pokoknya ayam yang apa ya istilahnya demenake ya. Ini kakaknya ayam ini. Ya. Nah, ini teman-teman, ini review kandang ayamnya ini bagus sekali teman-teman. Nah ini dari itu tangga ya itu sekalian untuk penutup pintunya teman-teman. Nah ini kalau sore biasanya ditutup langsung. Ya kemudian ini. Ini rumah untuk bertelurnya teman-teman. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruang bertelur. Ini tadi pagi telurnya sudah saya ambil sih ya. Jadi ayam seneng kalau tempat kayak gini teman-teman. Jadi hangat ya, dan agak gelap gitu. Jadi nyaman untuk bertelur. Nah, ini kakak sampai ini mau apa itu apa? Apanya? Mana? Itu tempat untuk bertelur teman. Nah, ini ada ini telurnya enggak? Ada. Telurnya udah bapak ambil. Oh jadi. Oh, ini untuk review atapnya ya teman-teman. Ini pakai apa ini namanya ini? Polikarbonat ya. Jadi polikarbonat yang tidak begitu terang ya. Ya jadi cahaya masuk juga enggak terlalu banyak. Jadi ayamnya juga enggak kepanasan akhirnya. Nah ini juga ada tempat untuk minumnya ini, terus ini tempat untuk mandi karena di luar panasnya minta ampun ya. Jadi ya ayam ayamnya mandi nggak? Ayamnya mandi nggak? Ayamnya suka selurup Bamba. Bamba tahu nggak selurup itu apa? Mau nanti mandi dia kalau udah merasa panasan, kepalanya dimasukkan ke situ. Rasa banget kalau kepanasan kakinya, kan juga mandi. Kakinya dimasukkan enggak? Kalau mandi? Ya. Ayamnya? Ya kadang-kadang ya dimasukkan, tapi lebih banyak kepalanya. Nah itu loh, mau mandi enggak itu yang sebelah sana itu? Oh, ini sama ini ayamnya mau dipegang. Berani pegang kayak pegang Jojo itu loh. Coba dipegang. Dipegang coba. Kayak gini loh, Bapak. Oh. No, Bang, enggak di itu, enggak di pinggang. Ini loh. Oh, halo ayam. Namamu siapa? Kakak Samba. Oh, ini bajunya gambar Mickey Mouse nanti. Tul. Jadi ya teman-teman untuk ayam seperti ini biasanya Bamba nggak ditendang sayang, no. Untuk ayam-ayam yang seperti ini biasanya itu belinya ya, saya beli itu per ukurannya itu per minggu. Jadi setiap minggu itu habis makanan berapa ya itu baru tahu ya harganya berapa. Contoh seminggu itu habis makanan mungkin berapa sayang, no, sayang. 20.000 ya mungkin ya, karena untuk beli apa itu ya, beli makanannya juga
lumayan mahal ya. Terus nanti berarti kira-kira kalau umurnya 8 minggu ya, atau sorry 4 minggu ya, tinggal kalikan aja 4 kali 2 80.000 kayak gitu-gitu. Emang harganya emang agak mahal untuk ayam petelur kayak gini. Kecuali kalau teman-teman menetaskan sendiri di rumah gitu. Tapi biasanya kalau ayam petelur itu setahu saya itu ya apa ya, ya yang karena yang diproduksi telur ya, itu jarang sekali saya lihat penetasannya. Karena bukan apa, bukan breeding ya. Iya sayang. Oh, ini minum samba, ayamnya samba. Haus dia karena panas sekali. Oke teman-teman, kayaknya sudah ada suara apa itu? Adzan. Ada suara adzan ya. Kita harus closing dulu, harus penutupan dulu. Terima kasih tetap setia menonton video-video kita ya. Dan tetap setia ya melihat menonton channel kita. Oke. Bye-bye.